kita lagi ternak bekicot, guys. Jadi bekicot ini cocok sekali untuk ketahanan tubuh kita. Siang, guys. Terik matahari boleh kita anggap panas, tapi semangat kita tetap harus lebih dari teriknya matahari. Sore hari ini sengaja kita mengajak berkebun ala Presiden Sastra Tubaba. Jadi kita punya sekat pekarangan, ya, apa kalau bahasa Indonesianya saya kurang sebut jelas, tapi pekarangan antara rumah bapak saya dengan rumah saya itu paling ada 3 meter. Nah, bisa kita manfaatkan. Yang bermanfaat yaitu ada di sini ada tomat, ada kacang, ada mentimun, ada pare, dan yang gak kalah penting satu hal lagi ada bawang merah. Bawang merah kita budidayakan apa di apa namanya, di polybag. Jadi kita manfaatkan hari ini selama musim kita harus stay home di rumah ini, sudah banyak yang bisa kita petik, yang bisa kita panen. Dan ada cabai, ada ikan. Nah, jadi guys, tip-tip kecil dari Presiden Sastra Tubaba sore ini mengajak Anda untuk memanfaatkan pekarangan yang ada di belakang rumah dengan teknik-teknik yang sederhana. Selamat mengikuti. Terima kasih. Bisa kita perhatikan, ini daun loncang, ini loncang, ini kalau untuk bikin apa namanya, bakwan, soto. Nah, ini vitaminnya tinggi, proteinnya, nah, luar biasa. Dan ini mentimun, timun ini. Jadi selama kita stay at home, inilah. Belum ada sebulan ini. Sebulan setengah lah ya. Ini ada namanya kemangi. Ini kemangi. Kemangi ini untuk lalap. Lalapan. Ini kacang. Ada cabai, ada, nah, ada pare. Ini untuk pencegahan DPD. Demikian tips sederhana dari Presiden Sastra Tubaba. Thank you.
di pekarangan Presiden Sastra Tubaba ada bekicot, guys. Kita lagi ternak bekicot, guys. Jadi bekicot ini cocok sekali untuk ketahanan tubuh kita. Ada yang kena lambung, ada yang luka-luka, inilah obatnya. Lendirnya bekicot bisa mengobati lambung, bisa mengobati luka, dan apalagi yang sakit bengek, guys, sesak napas, konsumsilah bekicot. Ampuh, maju. Dia lebih original. Jadi, dan kalaupun ini tidak bulan puasa, ada bekicot ala Parkop Pak Dim Marianto. Nah, setelah ini, setelah habis Ramadan, silakan datang ke warung kopi Pak Dim Marianto untuk menikmati cincang bekicot khas Tubaba. Oke? Okay?